barangnya seperti apa, kita akan coba lihat dan buka aja. Jadi barangnya di segel sama plastik, dan kita akan coba lihat dalamnya seperti apa. Oke, ini dia. Nah, jadi dibungkus sama karton standarnya. Terus kita akan buka saja, jadi benar-benar dilap dan sama dia. Nah, ini dia. Jadi supaya nggak ketekuk, sama dia dilakban di pinggirannya. Nah, ini dia. Nah, itu sama dia di bubble wrap. Oke, ini dia paket yang gue pesan. Sebelum dibuka, oke, ini dia, keren. Jadi di sini gue pesan dua, satu El Camino custom 71 El Camino dan satu lagi 2008 Lancer Evolution. Yang pertama kenapa gue pesan El Camino, karena dia tracer hunt. Mana itunya ya, kok nggak ada ya, tapi di sini ada logonya nih, malah kebalik. Di sini dia ada logonya tapi di dalam blisternya malah nggak ada. Ih, aneh. Bingung gue sekarang. Tapi ini kalian bisa lihat ada logonya nih. Oke, untuk pelek ban ini kayaknya mungkin ukuran 10, ini 12. Base atasnya dia besi, bawah plastik tuh. Iya ya, gue sedikit penasaran kenapa dia nggak ada ininya ya. Logo apa? Logo Tihani ya. Tapi di sini ada. Aneh. Oke, ini tampilan depan. Dan ini tampilan belakang. Oke, berikutnya ini dia Lancer 2008. Blisternya masih keadaan bagus banget. Gue nggak tahu caranya orang dia nyimpennya. Ini juga bagus banget tuh. Belum ada tekukan sama sekali. 2008 Lancer Evolution. Aduh, keren banget ini kalau jadi mobil beneran nih. Oke, ini belakangnya ada logo Mitsubishi. Untuk ban, kemungkinan ini ukuran 12. Ban belakang sama. Base atas besi, base bawah plastik. Oke, itu aja mungkin untuk review kali ini. Terima kasih untuk Mas Yopi.